Kita challenge guys ya. Kita challenge tidak menggunakan jaket. Biar kerasa dinginnya seperti apa. Suasananya ya, kalian bisa lihat mukaku juga ya. Tapi karena aku juga suka daerah dingin, jadi nggak terlalu dingin buat aku. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian harus siapkan waktu kalian sekitar 1 jam 45 menit untuk jalan kesini, karena sangat jauh. Masa disingkat. Balak-balak yang mau. Ini juga ada tempat-tempat guys. Kemudiannya masih sangat tebal ya. Kalian harus siap ya. Yuk kita jalan terus. Masih kuat guys. Wow. Macil ya kan? Ini tuh belum dingin lah. Oke guys, itu aja hari ini ya perjalanan kita. Kalau kalian mau kesini, silahkan datang ke Taman Langit Pangalengan. Untuk jalannya kesini masih agak rusak jalannya, tapi bisa dilalui. Oke guys, thank you. Lanjut lagi. Halo guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen juga YouTube channel Jan Alexander Purba. Jangan lupa ya, cek terus YouTube channel Jan Alexander Purba. Ditunggu. Di subscribe dan di komen juga, mana tahu kalian punya rekomendasi daerah Pangalengan, Bandung dan sekitarnya, ya kan? Itu aja guys, nanti aku akan ke bawah. Masih ini, aku masih menggunakan kaos ya. Ini belum di ini ya. Nanti di bawah lagi nanti aku kasih tahu sama kalian. Ini challenge ya. Sedingin apa hari ini. Oke guys, kita sudah sampai di parkiran ya, parkiran motor dan mobil di sini. Dan challenge-nya aku berhasil ya guys. Aku bisa dari atas sampai bawah sini tadi tidak menggunakan jaket dan menggunakan kaos ya. Dan suhu sekarang itu berada di 20 derajat Celcius ya. Jadi buat kalian yang kulitnya tebal kayak aku ini ya, kalian bisa coba challenge ini ya. Menyatu dengan alam, karena jarang sekali kalian temukan ya di kota-kota besar ataupun di Bandung ya udara sebersih ini. Itu aja guys hari ini. Nanti aku akan share sama kalian jalannya seperti apa ya. Nanti akan kubagikan sama kalian.
ini jalannya, guys. Thank you.
Thank you.